Hello Art, welcome back with me and the daily vlog. Yo, okay guys, balik lagi Mr. Teddy from Deep End guys. Jadi buat kalian kepo-kepo mau tahu Deep End itu apa, Instagramnya ada. Lokasi kedua, beberes sampah lagi, menggeser punya bro, punya motor, dan mobil kedua adalah ini guys. Ya, Audi TT yang lama sudah tidak keluar. Dan gimana tanggapannya Bapak Diki setelah mengeluarkan Audi TT yang gak pernah keluar? Serem. Serem. Oke, okay, seremnya di mana? Gua udah lama aja. Lu kurang latihan aja. Kurang latihan bawa camber. Mobil stance ya. Camber-camber karena udah 2 tahun kali. Ini lumayan nih guys, kalau mau lihat cambernya tuh, depan belakang rata semua. Statik lagi. Ini ya agak bumpy ya. Bumpy enggak ada sama sekali. Bumpy enggak ada? Enggak ada. Sebenarnya sih cuman takut doang sih, mobilnya sih enggak ada masalah. Gitu. Gara-gara udah lama enggak itu. Iya. Oke. Okay. Itu doang. Dan ternyata pokok kita satu ini sudah mengincar dan mengambil ancang-ancang guys. Nah sekarang gue pengen lihat apakah dia nungging-nungging lagi. Tapi totalitasnya rasanya mantap, hebat. Oke, pokoknya spotnya di sini guys, kalian bisa temuin di Bima nih. Tadi sebenarnya dilarang-larang ya, gak boleh masuk yeah. Ya. Cuman bisa lah di speak-speak dikit lah. Jadi akhirnya kita dapat foto di sini, keren banget kayak di luar, nggak nyangka Cirebon. Gue pernah sih foto Mirage di sini sebenarnya, zaman dulu. Tapi nggak sebersih ini. Sekarang udah clean, udah oke banget. Jadi buat kalian juga ini mungkin salah satu referensi ya, buat kalian yang mau foto mobil kalian di sini. Yang jelas, ini tempatnya keren banget guys. Jadi kalian boleh ikutin. So stay tune terus karena nanti ada mobil-mobil berikutnya yang akan in charge kita liput juga. Berhubung Mini Cooper sudah beres, sudah diparkir di sana. Dan gue langsung aja. Ini nunggu hasilnya, dan nanti semua hasil akan gue publish via YouTube dan Instagram guys, so stay tune terus guys. Oke guys, ini udah sore. Kita molor sekitar setengah jam nih. Ini udah gelap banget sih di sini. Sampai gua harus nyalain nih kamera biar kalian bisa lihat apa aja yang tadi sudah kita obrolkan dan kita lakukan di tempat foto. Ini yang jelas udah selesai untuk sesi kloter mobil yang pertama guys. Kita langsung balik ke bengkel. Mudah-mudahan nanti kalau ada sedikit-sedikit interview tentang Deep End, si Kotedinya mau gitu, gue mau interview. Gue juga penasaran banget sih kenapa bisa sampai ada Deep End, dan dia ini, mereka-mereka ini timnya tuh sebenarnya siapa gitu, dan pola kerja mereka tuh apa sebenarnya. Jadi kalian juga bisa sedikitnya mengenal, dan siapa tahu ada yang tertarik mau mobil-mobil kalian dipilih, bukan dipilih sih, lebih tepatnya kalian kirimin foto mobil kalian agar diliput ya. Nanti biar tim Deep End yang memilih langsung. Kalau di kita kebenaran, beruntungnya kita ini, kita adalah yang dipilih guys sama mereka. Jadi mau nggak mau juga gue harus di sini bisa kasih feedback balik mereka dengan cara menginfo seperti ini ya di vlog ya. Jadi kalian-kalian yang punya mobil-mobil, terserah deh alirannya stance,
meaty fitment, elegan, mau apapun itu yang penting proper, kalian boleh langsung DM Instagramnya guys. So, mungkin gue juga ingetin Instagramnya Deep End, yaitu @deepend.id. Dan kalau untuk Earth, kita ada 7, linknya kalian bisa lihat sendiri. Dan ini udah selesai guys, gue langsung ke bengkel lagi. Dan mudah-mudahan ada sedikit chit-chat dan interview dengan tim Deep End. Mudah-mudahan mereka mau diliput ya guys ya. So stay tune terus dan sampai ketemu di bengkel guys. Ya. Yeah. Oke guys, jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita, line up kita di sini. Produk massal yang kita ciptakan sendiri dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal. Kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya, kita langsung review guys. Ini kita punya produk dari Saber dan Earth. Tentunya kita mau akan sedikit pamerkan di sini. Pertama, ayo kita perenggangan dulu. Ya, kita perenggangan dan oke. Kita coba ya, angkat sedikit. Dua jari, dibikin satu jari bisa enggak, guys? Gimana? Menurut kalian setuju enggak nih? Guys, ayolah guys, ayolah guys. Bikin satu jari udah nih. Satu jari, oke. Lu kan berhubung berat, lu kan kayak karung beras nih guys. Sekarang gantian gue yang angkat. Gue langsung aja, mentang-mentang gue yang paling kuat di sini guys. Gue pakai satu jari nih guys. Jadi ini body kit bener-bener tuh keangkat. Dan tentunya kalau kita mau lihat, ini adalah line up produk kita untuk galen ya. Jadi ini center galen. Gasruk tuh pasti akan sering banget terdengar gitu dan teralami oleh kalian. Makanya kita bikin produk seperti ini di mana yang namanya itu Duraflex. Jadi ini adalah buktinya. Satu, bukan kita pemain dempul tebal di sini. Kedua, kita main bahan yang ringan dan tentunya elastis. Bisa kita coba lagi ke lain-lain paper. Jadi kita bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa dipuntir, karena kalau cuma satu lempengan itu wajar, semua juga bisa dipuntir. Ini full bumper, kita lihat. Aman coy. Jadi ini benar-benar elastis dan asli. Tuh. Ya. Guys, jadi ini benar-benar elastis. Gue sekali lagi ngetin lagi, ini elastis banget dan tentunya kalian mau. Jadi paper tuh sudah merupai benar-benar dengan plastik, ya, plastik bawaan pabrik tentunya dan ringan banget guys. Kalau dilihat dari masalah berat, gue berani yakin lebih berat paper standar guys. Makanya di sini kita benar-benar konsen banget yang namanya produk itu kita bisa jauh lebih sempurna dari produk awalannya gitu ya. Buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita, kalian boleh langsung aja cek Instagram kita @earth_garrett_store ya. Tentunya di earth.sabe. Kalau untuk produk full body kit namanya Earthsaber. Jadi kalian bisa kepoin dua Instagram kita itu dan tentunya DM pembelian bisa melalui cicilan Tokopedia 12 bulan 0%. Dan tentunya kedepannya juga kita akan ada Bukalapak dan kita bakal info ke kalian secepatnya. Mungkin produk review dari kita segini dulu. Thank you for watching and be the best on Facebook.